pagi, masih gelap. Cuma kayaknya kita sangat-sangat kepagian, guys. Ini juga masih gelap. Kita jalan aja, guys, ya. Kita mau nikmatin di atas, guys. Ya, di negeri di atas awan. Cuma kayaknya kita sudah kesiangan, guys. It's okay lah ya. Yang penting kita jalan-jalan. Jadi buat kalian juga yang belum pernah, jadinya termotivasi lah. Jadi kepengen untuk kesini juga, guys. Oke, stay tune terus. Ya, yeah, kita lewat jalan motong gini, cuman ya udah kesiangan. Cuma GoPro gua masih gelap. Ya udahlah ya. It's okay. Oke, perjalanan ini tadi gua agak nyasar dibawa sama si Juan tadi melewati jalan yang lain, jadi hitungannya gua harus putar balik dan harus ya pindah jalur lagi, guys. Dan ini adalah jalan yang benarnya, guys. Lumayan sempit dan mobil tuh pas satu hanya bisa motor juga, guys, ya. Dan tikungannya pun bisa kalian lihat itu berkelok-kelok banget. Itu mobil di belakang itu juga slip itu, guys. Cuman suaranya nggak kedengeran, guys. Aslinya itu mobil slip, guys. Ya, kita lanjut gas saja. Semakin ke atas kalian akan semakin lihat kabut-kabutnya, sudah mulai ada bangunan tongkonannya, dan ya semakin meliuk-liuk, guys. Oke, kita gas saja. Stay tune terus, jangan kemana-mana karena kita udah mau nyampe nih, guys, ke atas. Oke, stay tune terus, guys. Udah di atas, guys. Semangat, guys, ya. Bukan kalian yang mau visit Sulawesi, wajib juga nih. Mungkin sudah banyak yang tahu lah ya, gua aja yang baru pertama kali kesini. Tapi worth it lah, pemandangan yang kamu nggak bisa dapat di tempat lain, guys. Wow, udah rame banget, guys. Di Totombi. Mau naik lagi? Ayo naiknya lagi. Ya? Iya. Jadi ini yang di Totombi. Cuma kita mau naik lagi, guys. Kita yang ke atas lagi. Memang semua tuh mencari yang pagi-pagi nih, kalian bisa lihat sudah pada rame semua, mobil sempit banget. Kita naik mana? Ke atasnya lagi, guys. Dan di sini nggak heran ya, bau kopling. Wah, cantik banget, guys, tuh, guys. Udah kelihatan di ujung. Nah, ini rawan longsor nih kayaknya, guys. Hati-hati ya, tanah merah. Tanah merah. Wah, licin-licin-licin, tanah merah, tanah merah. Tanah merah basah lagi. Bahaya, guys. Oke. Disuruh naik. Kaleng-kaleng, kita yang anti mainstream. Saya yang slip. Naik lagi. Naik jalan kaki. Apa namanya nih? Apa namanya, Nom? Wah. Oke. Jalan kaki lagi, guys. Ya. Udah bangun ngap-ngap. Tuh, naik gunung. Belum mandi. Gir, capek, nyir. Pagi-pagi naik gunung, guys. Berasap ya. Ini kita berada di puncak tertinggi yang ketiga nih, Om. Iya.
Cakep cuy. Tuh. Wuh. Belum sampai ya. Tuhan Yesus malole. Capek guys, naiknya guys. Wuh. Tuh. Capek cuy. Tuh lah. Lo orang lihat dulu deh. Kita paru-paru perokok semua. Tuh. Ya. Masih naik ya? Ya, tuh. Napas kuda. Habis guys. Cuman cakep sih. Keren. Napas kuda guys, napas kuda. Di sini banyak yang camping juga tuh. I'm running out of time, every day goes by so fast. And every moment counts, baby, I don't wanna miss a thing. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, or hang out in hotel bars, driving somewhere in your car. We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. Oke, joki untuk kasih turun. Ayo joki. Oke. Jalanannya, mantap guys, mantap ngeri. Tuh. Wah. Iya. Yeah. Ngeri guys. Gue juga takut. Ngeri guys, miring banget batunya begini. Wah. Tapi yang bikin keren karena dia di atas ya Totombi. Jadi mungkin kalau Totombi itu kamu selevel sama Awan. Nah ini lebih kita di atasnya lagi. Jadi ya cuman aksesnya begini. Mobil sih gue gak gitu nyaranin ya. Mungkin bisa parkir di bawah lah. Yang saya punya juga nah. Pakai joki guys. Tadi gue udah coba di sini juga sama. Gue gak bisa, cupu gue. Cupu banget. Selip-selip semua di bawah. Ngeri gue. Oke, kita jalan pulang aja deh. Nanti lagi baru kita lihat lagi di tempat yang lain. Ini posisi kita mau pulang ke hotel aja dulu karena deket. Gue gak pakai glove karena di tas ya agak rempong tadi. Eits. Yang belum tahu namanya nih, Tirotiku ya. Ada kah? Saya tahu, mana? Kenapa saya buram? Jatuh guys. Aduh, maklum, orang buta. Yuk, kita jalan lagi. Enak lah. Kita pelan-pelan aja lah. Iya, udah tinggal ke hotel doang. Sarapan baru. Nanti kalau sudah nggak rame baru kita gas aja lagi om. Oke. Daripada penuh juga ngapain? Ya itulah. Kita jalan ke hotel dulu guys. Nanti lanjut lagi ya. Jalanannya jelek gini. Baru nih Villa Grand Tombi. Nah, nanti ada tuh villanya guys lagi dikerjain. Gila ya, basicnya tanah merah ya bawahnya ya. Ngeri sih. Jurang guys. Ini juga ada Bukit Natololai. Oh ini juga ada om. Mau foto-foto. Natololai. Iya, Natololai. Yang kita tadi itu masih jarang guys. Masih isinya anak-anak gunung.
Jadi view-nya enak banget, tenang banget. Cuma minusnya nggak ada kafe-kafe. Nah, nggak ada spot-spot foto. Masih alam, bener-bener alam, karena belum tersentuh lah. Gitu. Cuma next juga kayaknya pasti jadi bagus itu, guys. Oke, kita jalan pulang aja deh. Nanti lagi baru kita lihat lagi di tempat yang lain. Ini posisi kita mau pulang ke hotel aja dulu karena deket. Gua nggak pakai glove karena di tas ya agak rempong tadi. Eits. Yang belum tahu namanya nih, Tirotiku ya. Saya tahu, mana? Kenapa saya buram? Jatuh, guys. Aduh. Maklum. Orang buta. Yuk, kita jalan lagi. Baru nih, Villa Grand Tombi. Nah, nanti ada tuh villanya, guys, lagi dikerjain. Gila ya, basicnya tanah merah ya bawahnya ya. Ngeri sih. Jurang, guys. Ini juga ada Bukit Natololai. Oh, ini juga ada, Om. Mau foto-foto. Natololai. Iya, Natololai. Yang kita tadi itu masih jarang, guys. Masih isinya anak-anak gunung. Wah, tabrakan, guys. Waduh, nggak apa-apa, ambil kanan. Ambil itu, Pak, kanan, Pak. Mundur, mundur. Mundur lagi. Mundur lagi. Ya, kanan, kanan. Ya, oke, kiri. Waduh. Kena, guys. Tunggu, 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 tunggu. Ada yang nabrak. Ya, ayo. Jauh. Jadi tukang parkir gue. Jadi tukang parkir, guys. Misi, Pak. Ternyata Sulawesi juga ada dong. Kabut, guys, tuh. Ya, jadi buat Andi Tawamangu, gantian ke sini. Ayo lo, ayo lo. Mana yang anak Tawamangu? Tuh. Ke sini dong, loh. Ya enggak? Sulawesi juga ada nih, guys. Ya? Anak-anak Tawamangu, tuh. Ayo main ke sini. Tuh, cakep banget kan? Anak-anak Tawamangu. Di bawah lebih kenceng lagi loh. Gila, guys. Tuh di sana spooky-spooky banget loh. Gila, keren. Makanya ikutin jalurnya gua dan Om Topan. Makanya touring. Oh, sini juga spot foto nih, Om. Tapi backlight. Kita ngerekam aja, guys. Backlight pasti. Mantep, guys. Jadi di daerah-daerah di balik sini ya, tuh banyak kabut-kabutnya. Gila, guys. Selalu ketemu bermain dengan kabut-kabut, guys. Wah, keren banget. Oh, tuh. Halo. Halo. Mantap ya. Asik. Hei, anjing.
Dan tetap thank you ya buat Surako udah minjemin motor. Kalau enggak gua enggak bisa kesini dah ya. Gua enggak punya motor, kasihan. Udah dikasih pinjemin motor. Ini kuat bawa gua. Irit lagi. Wah. Gila. Ini posisi ngantri pada mau keluar. Ya, posisinya ngantri pada mau pulang. Jadi uhuy, uhuy. Ibunya nyampe turun tuh. Ya, hati-hati. Ya. Asik, mantap. Ya, dan kita lanjut dengan balik lagi ke hotel guys, karena kita belum mandi, belum makan, belum sarapan semua. Jadi kita putusin untuk balik dulu ke hotel, beberes lagi, kita mandi sarapan. Nah, nanti kita buka lagi. Untuk hari ini begini aja dulu guys. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk like ya, untuk share, dan kasih tahu ke teman-teman kalian ya. Yang belum subscribe juga, tentunya untuk subscribe. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya guys. Masih ada video selanjutnya loh. See ya.